بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini sudah bisa memasuki level ketiga dari Mufid Islamic Academy. Setelah beberapa minggu yang lalu, kita menamatkan level yang kedua, yaitu pembacaan Matan Al-Usul at diakhiri dengan ujian. Kami berharap teman-teman yang Mumtaz dan Mumtaz Murtafi bisa mempertahankan nilainya. Sedangkan teman-teman yang dijayid jiddan dan jayid, semoga Allah mudahkan untuk bisa meningkatkan prestasinya. Kami yakin teman-teman yang sudah biasa mengikuti pengajian-pengajian dengan menggunakan kitab yang ada matan dan ada syarah, merasakan perbedaan yang cukup signifikan antara mempelajari matan langsung di syarah per kalimat-kalimatnya dibandingkan dengan mempelajari matan terlebih dahulu sampai selesai diakhiri dengan sebuah ujian untuk mengukur pemahaman, lalu kemudian dilanjutkan dengan syarah. Tentu kedua metode ini sangat berbeda dan akan lebih efektif insya Allah dari sisi penangkapan, dari sisi esensi, dari pelajaran yang didapatkan. Begitu juga pemahaman terhadap kitab itu secara menyeluruh dengan menggunakan metode yang kedua itu akan jauh lebih bisa tercapai. Dibandingkan dengan metode pembacaan matan langsung dengan syarah tanpa ada pembacaan secara utuh. Insya Allah mulai hari ini kita akan bahas penjelasan tiga landasan utama yang merupakan syarah dari al-usul athalatha yang telah kita tamatkan dalam level kedua kemarin dan bukunya akan menjadi panduan kita adalah buku berikut ini. Ini adalah syarah al-usul athalatha karya Syekh Soleh bin Fauzan al-Fauzan. Sebenarnya buku syarah al-usul athalatha banyak ditulis dan menjadi buah karya para ulama. Dan teman-teman di Indonesia khususnya telah mendapatkan berbagai cetakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia. Hanya saja buku yang kami ambil untuk dijadikan panduan dalam level ketiga Mufid Islamic Academy ini adalah buku yang merupakan karya Syekh Soli bin Fauzan al Fauzan karena telah kami terjemahkan dengan ringkasan metodenya dengan tangkis dengan menggunakan poin-poin dan numbering sehingga teman-teman mungkin dalam mempelajarinya akan lebih mudah insya Allah. Sebagai teman-teman mungkin sudah pernah menamatkan buku ini. Penjelasan tiga landasan utama karya Syekh Soli bin Fauzan. Karena buku ini Alhamdulillah sejak terbit tahun 2017 akhir. Telah diajarkan di berbagai kota. Seperti kota Balikpapan, kota Samarinda, Palangkaraya, Jakarta, dan lain-lain. Hingga kota Ambon. Buku ini pun sudah kami anjarkan sampai tamat secara online di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan video-videonya secara utuh bisa didapatkan di channel kami YouTube Muflisa Official maupun yang ada di Facebook Muflisa Selamat mengikuti Mufid Islamic Academy level ketiga ini. Semoga teman-teman dan kita semua mendapatkan pahal dari Allah, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga ini bisa menjadi bekal untuk mendakwahi keluarga kita, teman-teman di sekitaran kita, dan masyarakat secara umum. Allahu a'lam bishawab. Biografi penulis Al-Usul Al-Thalatha Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala Nasabnya Beliau adalah al Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar dari keturunan Bani Tamim. Beliau dilahirkan di kota Uyayna pada tahun 1115 Hijriah di kalangan keluarga yang penuh dengan suasana ilmu, kemuliaan, dan religius. Ayah beliau adalah seorang tokoh ulama besar dan kakek beliau adalah seorang alim di Najd pada zamannya. Beliau menghafal Al-Quran sebelum berusia 10 tahun. Beliau mempelajari ilmu fiqh hingga menguasainya dengan penguasaan yang baik. Di antara kehebatan beliau yang mengagumkan adalah kekuatan hafalannya. Beliau banyak menelaah kitab-kitab tafsir dan hadis. Beliau bersungguh-sungguh menuntut ilmu sepanjang siang dan malam beliau pun menghafal matan-matan ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Beliau mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu di berbagai penjuru Nejet dan juga kota Makkah dan sempat belajar kepada banyak ulama di sana. Beliau juga merantau ke kota Madinah dan sempat belajar kepada ulama kota tersebut seperti Al-Allama Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syamari dan ayah beliau yang terkenal dalam ilmu waris Syekh Ibrahim al syamari penulis kitab al adab Al-Fa'id fi syarh Al-Fiyah Al-Fara'id kedua Syekh inilah yang memperkenalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada seorang ahli hadis terkenal yaitu Syekh Muhammad Hayah as Sindhi, sehingga beliau pun sempat belajar ilmu hadis dan rijalul hadis atau para perawi hadis kepadanya dan Syekh Asindi As memberikan ijazah kepadanya untuk meriwayatkan hadis. Allah telah menganugerahkan pemahaman yang cemerlang dan kecerdasan yang luar biasa kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau banyak menelaah ilmu, menulis banyak buhuth atau tulisan mengenai berbagai masalah dan buku. Beliau senantiasa menulis faidah-faidah ilmu yang terlintas di benaknya saat sedang membaca dan menulis buhuth tanpa pernah bosan dalam melakukannya. Beliau banyak menyadur faedah ilmu dari buku-buku Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Semoga Allah merahmati keduanya. Sampai sekarang, banyak tulisan berharga yang beliau tulis dengan tinta penanya tersimpan di berbagai museum. Setelah ayah beliau wafat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun bangkit mendakwahkan dakwah salafiyah yang menyerukan tauhid dan menghancurkan kemungkaran secara terang-terangan beliau memerangi ahli bid'ah dan orang-orang musyrik. Penguasa dari kalangan keluarga Saud so mendukung usaha beliau sehingga bertambah kuatlah pengaruhnya dan semakin luas dakwahnya. Karya tulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memiliki berbagai karya tulis yang bermanfaat. Di antaranya Al-Usul Al-Thalathah Al-Qua'id Al-Arba' Kedua kitab di atas merupakan karya monumental Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang diterjemahkan ke berbagai bahasa, diajarkan di berbagai negeri, ke berbagai kalangan, dan tingkatan usia. Sayang, jika risalah ini tidak dicantumkan dalam biografi beliau, mengingat buku ini justru termasuk buku paling dasar dan wajib belajar bagi orang yang ingin mengenal Islam dari awal. Penyusun telah merilis buku penjelasan tiga landasan utama atau syarah al-usul al-thalathah yang sekarang ada di tangan pembaca. Buku ini kami terjemahkan dari kitab syarah al-usul al-thalathah karya Syekh Salih bin Fauzan Hafizullahullah. Penyusun juga merilis penjelasan empat kaidah memahami kemusyrikan atau syarah al-qawaid al-arba' yang diterjemahkan dari kitab syarah mutun al-akidah karya Syekh Sa'ad bin Nasr Ash-Shatri Kedua buku tersebut diterbitkan oleh penerbit mufid. Sebuah kitab yang agung dengan faedah yang besar, yaitu kitab al Tauhid, Kashfus Shubuhat, Al-Kabair, Mukhtasar Al-Insaf wa al Kabir, Mukhtasar Zadil Ma'ad, kumpulan fatwa dan risalah beliau yang dikumpulkan jadi satu dan diberi judul Majmuah Mu'allafatil Imam Muhammad ibni Abdul Wahab di bawah pengawasan Universitas Imam Muhammad bin Su'ud. Wafatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepadanya rahmat yang luas dan membalas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengabulkan doa. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Semoga salat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan para sahabat beliau semuanya. Biografi pensyarah Al-Usul Al-Thalathah Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Beliau berasal dari kalangan keluarga Fauzan, penduduk daerah Syammasiyah di Provinsi Qasim yang merupakan keturunan suku Ad-Dawasir. Menjadi anggota istimewa Al-Lajnah Ad-Daimah Dil Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta' atau Komisi Tetap Riset Ilmiah dan Fatwa dan Hay'ah Kibarul Ulama Dewan Ulama Senior sejak 15 Rajab 1412 Hijriah Beliau juga menjadi asosiat profesor di Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Su'ud Riyadh. Beliau dilahirkan pada tahun 1354 Hijriah. Ayahnya wafat ketika beliau masih kecil dan beliau dididik di kalangan keluarganya. Beliau belajar Al-Quran, dasar-dasar membaca dan menulis dari imam masjid tempat tinggalnya, seorang penghafal Al-Quran yang mutqin, yaitu Fadilatul Syekh Hamud bin Sulaiman At-Talal, yang belakangan menjadi seorang hakim di daerah Doriyah, Provinsi Qasim. Beliau kemudian masuk ke sekolah negeri ketika baru dibuka di Syammasiyah pada tahun 1369 Hijriah dan menyelesaikan sekolah dasar di Al-Madrosah Al-Faisaliyah di kota Buraidah pada tahun 1371 Hijriah. Beliau melanjutkan sekolahnya di Ma'ahad Al-Almi di kota Buraidah ketika baru dibuka tahun 1373 Hijriah dan lulus dari sana tahun 1377 Hijriah. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Saud di Kota Riyadh dan lulus tahun 1381 Hijriah. Beliau meraih gelar Magister dalam jurusan Fiqih, begitu pula gelar Doktor di fakultas dan jurusan yang sama. Aktivitas dan pekerjaannya. Setelah tamat dari Fakultas Syariah Syekh Saleh ditunjuk menjadi pengajar di Ma'had al anmi di kota Riyadh. Beliau beralih profesi menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Imam Muhammad bin Su'ud, lalu menjadi pengajar di Pasca Sarjana Fakultas Usuluddin. Beliau kemudian pindah mengajar di Ma'had Ali Lil Qadha atau Institut Kehakiman hingga diangkat menjadi direkturnya. Beliau kembali menjadi staf pengajar setelah habis masa penugasan sebagai direktur sampai akhirnya menjadi anggota al-lajnah ad-daimah lil buhuth al-ilmiyah wal ifta sampai sekarang. Syekh juga merupakan anggota hay'ah kibar ulama, anggota majma' fiqhi atau asosiasi ahli fiqih di kota Makkah al-Mukarramah di bawah rabitah al-alam al-islami atau oki, anggota lajnah al-ishraf ala ad-da'wah fil haji atau Komisi Pengawas Dakwah pada masa haji. Beliau menjadi imam dan khotib sekaligus pengajar tetap di Masjid Jame Amir Mut'ib bin Abdul Aziz al Suud di daerah Malaz, Kota Riyadh. Beliau menjadi pengasuh dalam program tanya-jawab Nurun al Darb via radio. Syekh juga menjadi pengisi tetap di berbagai majalah ilmiah dalam bentuk riset, risalah, dan fatwa yang sebagiannya sudah dibukukan dan dicetak. Beliau juga banyak membimbing penulisan risalah ilmiah untuk strata magister dan doktoral. Banyak kalangan penuntut ilmu yang senantiasa hadir dan belajar dalam kajian rutin ilmiah yang beliau ajar. Guru-gurunya Syekh banyak belajar dari sejumlah ulama dan para ahli fiqih. Di antara guru beliau yang paling dikenal, Syekh yang mulia Abdul Aziz bin Baz الشيخ الجامع موليا عبد الله بن حميد الذي سننته سبلوا حضر مجلسه في مسجد جامع بوريده فضيله الشيخ محمد امين الشنقتي فضيله الشيخ عبد الرزاق عفيفي فضيله الشيخ صالح السكيتي فضيله الشيخ صالح بن ابراهيم البليحي فضيله الشيخ محمد بن سبييل فضيله الشيخ عبد الله بن صالح الخيفي Fadilah Syekh Ibrahim bin Ubaid Al Abdil Muhsin, Fadilah Syekh Hamad bin Aqlan Syekh Salih Al Ali Al Nasir. Syekh Salih juga pernah belajar dari sejumlah ulama al Azhar dalam bidang ilmu hadis, tafsir, dan bahasa Arab. Karya tulisnya. Syekh Salih bin Fauzan memiliki karya tulis yang banyak selain kitab syarah al-usul al-thalatha yang sekarang ada di tangan pembaca. diantaranya antaranya, al At-Tahqiqat al-Mardiyah fil Mabahith al-Fardiyah Ahkamul At'imah fi al-shari'ah al-Islamiyah Al-Irsyad ila Sohihi al-I'tiqad Syarah al-Aqidah al-Wasitiyah Al-Bayan fima akhto'afihi ba'dul kutab مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة الخطب المنبرية في المناسبات العصرية من أعلام المجددين في الإسلام رسائل في مواضع مختلفة مجموع فتاوى في العقيدة والفقه نقد كتاب الحلال والحرام في الإسلام شرح كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التعقيب على ما ذكره الخطيب في الحق شيخ محمد بن عبد الوهاب الملخص الفقهي اتحاف اهل الايمان بدروس شهر رمضان الضياء اللامع من الاحاديث القدسيه الجوامع بيان ما يفعله الحج والمعتمر كتاب التوحيد فتاوى ومقالات Ditambah lagi dengan banyak buku, riset, dan risalah ilmiah, baik yang sudah dicetak maupun yang masih dalam proses naik cetak. Kita memohon kepada Allah agar ilmu beliau bermanfaat yang memperberat timbangan kebaikan beliau. Muqaddimah pensyarah al-usul al Syekh Salih Fauzan al-Fauzan Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Buku yang ada di tangan pembaca, Thalathatul Usul, atau yang sering kita sebut Al-Usul al, -usul al adalah risalah ringkas yang bagus, dilandasi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Risalah ini, Membahas landasan pokok yang agung dalam Islam, yaitu akidah. Para ulama memberi perhatian khusus terhadap risalah-risalah agama yang ringkas seperti risalah ini. Mereka menulisnya, bersusah payah merangkumnya, memberi penjelasan singkatnya, menyuruh para murid mereka untuk menghafalkannya, sehingga bisa menjadi bekal utama bagi yang mempelajarinya, untuk bisa mengambil faidah darinya, serta bisa mengajarkannya kepada orang lain. Memulai belajar agama dengan menggunakan risalah-risalah ringkas semacam ini justru akan menjadi landasan pokok bagi para penuntut ilmu dalam mempelajari agama. Ini dikarenakan seorang penuntut ilmu harus belajar ilmu agama itu sedikit demi sedikit, memulai dari yang dasar dan pokok, lalu meningkat dan berkembang secara bertahap dari dasar tersebut. Risalah ringkas seperti risalah ini adalah batu loncatan untuk bisa mempelajari tulisan yang panjang dan rinci. Tidak mungkin memahami yang panjang dan rinci, kecuali dengan memahami secara bertahap dari yang ringkas terlebih dahulu. Karenanya para ulama menafsirkan firman Allah, Walakin kunu rabbaniyin, bima kuntum al-kitab, al bahwa bima kuntum hendaklah kamu menjadi orang yang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Quran dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Al-Imran ayat 79. Bahwa orang-orang yang robani dalam proses belajar dan mengajar itu adalah mereka yang memulai dengan masalah-masalah yang kecil sebelum membahas yang besar. Mereka mendidik diri mereka sendiri dan orang-orang yang belajar dari mereka untuk belajar dari masalah dasar lalu ke masalah yang besar. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Segala sesuatu tumbuh dari akar dan landasan pokoknya, hingga akhirnya membesar. Setelahnya, berbeda dengan orang-orang yang sporadis atau tergesa-gesa dalam belajar, mereka memulai dengan mendaki yang tinggi hingga akhirnya justru tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan orang yang memulai dari dasar dan berkembang secara bertahap, merekalah yang dengan izin Allah berjalan di atas jalan ilmu yang benar

mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi, kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 Dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang sebagian sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hilal atau bulan sabit. Mengapa hilal itu mulai dengan ukuran yang kecil lalu terus membesar hingga menjadi bentuk yang utuh dan akhirnya mengecil lagi kembali menjadi hilal. Allah menyindir mereka dalam ayat tersebut. Allah juga mengarahkan mereka agar menanyakan pertanyaan yang lebih bermanfaat dan memasuki rumah ilmu dalam tanda kutip dari pintunya. Pertanyaan tentang kecil dan besarnya hilal adalah pertanyaan yang sejatinya tidak ada manfaatnya bagi mereka. Yang bermanfaat adalah jika mereka bertanya tentang pertanyaan yang mereka butuhkan jawabannya, yaitu pengetahuan seputar faedah hilal. Karenanya, Allah berfirman, "Katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia." Untuk menjelaskan fungsi hilal itu, di mana Allah menjadikannya sebagai petunjuk waktu bagi manusia agar mereka dapat mengetahui waktu-waktu beribadah menghitung durasi berbagai akad muamalah dan jatuh temponya dan manfaat-manfaat lainnya. Mukaddimah penulis al khusus As-Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa al atau penjelasan tiga landasan utama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai risalah ringkasnya ini, al usul atalata, dengan kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Hal ini dikarenakan beliau mungkin ingin mengikuti petunjuk Al-Quran. Di mana mata, manakala membuka Al-Quran dan memulai sebuah surat, maka biasanya mata akan tertuju pertama kali kepada kalimat bismillahirrahmanirrahim yang Allah buka surat-surat di dalam Al-Quran dengan kalimat ini. Kecuali surat At-Taubah, adapun mengapa At-Taubah tidak dibuka dengan basmalah? Insya Allah kita akan bahas pada kali yang lain. Penulis juga ingin memulai risalah dengan bismillah ini dalam rangka untuk meneladani Nabi SAW, di mana Nabi SAW memulai risalah-risalahnya. Penulisan surat-surat yang ditujukan kepada raja-raja dan penguasa dunia di zaman beliau untuk diajak masuk ke dalam Islam, semua dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau Basmalah. Di antaranya Raja Najasyi di Habasyah, Kisra di Persia, Heraklius di Romawi, Khawdah bin Ali al-Hanafi di Yaman, Mukaukis di Iskandaria. Ini di antara orang-orang yang pernah diajak Nabi SAW masuk ke dalam Islam dan surat-surat kepada mereka Dimulai dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim", Nabi SAW juga kerap memulai pembicaraannya dengan menggunakan kalimat "Bismillah ini". Dengan kata lain, termasuk sunnah rasul, bila kita memulai risalah dengan menggunakan basmalah. Sebagian penulis memulai risalahnya tidak dengan basmalah, sehingga mungkin ini sebab di antara tulisan-tulisan mereka menjadi kurang berfaedah. Atau kurang mendapatkan berkah, dan kalimat bismillahirrahmanirrahim ini maknanya adalah: "Aku memulai titik-titik dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Jadi, kalau kita makan, minum, menulis, atau beraktivitas yang baik, kita mulai dengan basmalah, itu artinya dengan memohon pertolongan kepada Allah dan memohon hidayah, dan juga rahmat darinya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya melakukan perbuatan saya ini menulis membaca belajar dan seterusnya Wallahu alam bisoh.